Halo guys, balik lagi dengan Garasi 77 Channel. Kali ini kita akan bahas Hot Wheel Color Shifter yang katanya bisa berubah warna ya. Ini sering banget keliat di gantungan-gantungan. Cuman gue penasaran sih ini gimana sih gitu ya, berubah warna dan segala macam. So, kita bikin reviewnya sekarang dan kita lihat hasilnya nanti. Seperti biasa, jangan lupa ya guys, please like, subscribe, and share videonya. Oke? Okay? Oke, kali ini gue ngebeli yang Nitro Tailgater. Sebenarnya ini bukan beli sih, dikasih sama teman sebenarnya. Sekalian ngomong coba deh lo review gitu. Pengen lihat gimana gitu. Ya udahlah, alhamdulillah jadi ada bahan konten buat nge-review. Dan ini sebenarnya harganya sekitar 50.000 ya kalau enggak salah di Alfamart atau di Indomart ya. Dan ini katanya dibilang kalau icy warm water. Nah, gue udah siapin ini air panas ya. Sama air dingin dua untuk kita bereksperimen dan melihat gimana sih sebenarnya berubah apa enggak gitu ya. Oke, so kita langsung aja bongkar dan kita lihat hasilnya nanti. Nitro Tailgater. Oke, sebelumnya bahas ini dulu ya. Ini Hot Wheel nih. Bahannya sih kayaknya plastik ya, ini plastik ininya ya. Cuman ininya ini kayak besi. Besi ya, kayaknya sih besi ya. Besi dia bukan plastik. Dan made in Thailand ya, buatan Thailand, bukan buatan Malaysia. Dia bahannya juga bahan plastik, bukan bahan karet ya. Bahan karet mah pasti di atas 100.000. Dah, oke. Okay. Ini ada cara-caranya di sini ya. Kalau dia panas warnanya jadi kayak gini, kalau dia dingin warnanya jadi kayak gini. Oke, kita coba aja lihat, kita coba buktikan. Ini tabungnya, ini air panas air dingin. Kita pakai air apa dulu ya guys, mendingan coba air dingin dulu kali ya. Kita lihat air dingin hasilnya harusnya jadi warna agak gelap. Kita lihat, coba kita buktikan. Ini langsung gue siram aja ya. Lihat nih. Oke. Oke, sepertinya kurang banyak airnya ya. Jadi gua akan coba tambahin lagi ya. Ini kayaknya udah ada berubah sih. Oke, gua coba tambahin air dulu ya, guys. Oke, ini udah gue tambahin air semuanya dingin nih. Satu ini ya, satu box. Dan gue tenggelamin. Ternyata memang dia berubah. Tuh. Ini ada yang belum berubah. Tapi kayaknya ntar lama-lama juga berubah. Jadi airnya kayaknya emang harus banyak, guys. Jadi nggak bisa cuman sedikit ya. Kalau mau berubah semua. Kelihatan nih di sini. Tuh. Oke, ini udah berubah semua ternyata. Ya, coba kita lihat bareng-bareng. Berubah jadi warna ungu semuanya ya. Dan memang dia yang biru ini dia tetap biru karena memang dia bagian dari motifnya. Oke, itu ya. So cool. Keren warnanya, jadi berubahnya dari tadi biru biasa sekarang jadi ungu gelap ya. Dan kalau kita kasih air panas harusnya berubah jadi agak putih ya, berubah warna putih. Kalau kita diemin aja mungkin lama-lama mungkin berubah, bisa jadi ya. Sementara kita ini gue coba ambil sediain air panas ya guys, kita lihat air panasnya. Oke, okay guys, ternyata kita diamin dia tetap tidak berubah. Oh, ini agak berubah ya, agak berubah nih. Tuh. Oh, kita giniin dia berubah. Kita pegang pakai tangan. Tuh. Ya, berubah dia ternyata. Oke, okay. Gua nggak tahu kenapa dia bisa berubah. Cuman yang jelas
kayak ngapus aja ya, kayak ngapus pakai tangan, jadi hilang lagi dan dia berubah lagi jadi warna aslinya, which is biru. Kayaknya karena udah didiemin sekian lama, dia berinteraksi dengan suhu kamar ya, tidak terlalu dingin lagi, maka dia balik lagi menjadi warna aslinya. Oke, nah sekarang ini udah ada air panas nih, ya udah ada air panas. Coba kita cemplungin dan kita lihat. Oke, kalau berdasarkan gambarnya, memang dia warnanya biru seperti ini ya. Dan ini warna yang tadi ketika dingin, ini warna tadi ketika ini panas ya. Jadi kedua ini memang udah warna kalau dikasih air panasnya tidak berubah. Jadi memang dia ini warna aslinya. Ini panas banget nih, panas bok. Oke. Jadi jelas ya guys bahwa kalau dia kena air dingin, dia warnanya akan berubah jadi ungu. Kalau dia kena air panas atau suhu kamar biasa, dia warnanya seperti ini, seperti gambar yang ini. Jadi ini gambarnya adalah menunjukkan kondisi di mana suhunya yang suhu kamar atau suhu air panas dan di mana yang suhunya ketika dia dikasih air dingin. So, seperti tadi kita udah lihat bareng-bareng, yang dingin dia jadi berubah ungu banget ya. So, gitu aja guys reviewnya, color shifter. Jadi memang seru aja sih, seru-seruan gitu ya. Dan mobilnya juga kebanyakan mobil, bukan mobil yang oke. Tapi ada beberapa yang kalau nggak salah pernah lihat yang Mitsubishi Lancer Evo ya, yang dia dijadikan color shifter gini juga. So, dan katanya akan keluar yang VW Kombi ya, yang Volkswagen Cool Kombi, yang kecil itu yang bantet ya, yang kodok hijau kalau nggak salah, itu juga akan keluar yang color shifternya. So, selamat berburu di gantungan, kali aja nemu yang kombinya. Itu lumayan, pasti lumayan oke dan banyak dicari sama orang, sama diecaster semua. Gitu aja guys reviewnya, jangan lupa seperti biasa subscribe, like, share, komen videonya monggo. Semoga ini bisa berguna bagi teman-teman semua dan jangan lupa di-share juga videonya. See you on the next video. Peace out.